Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Yanti, Kepala Sekolah SDIT Sultan Agung V, Krian, Kalinyamatan, Jepara. Kepada Bapak, Ibu yang pada saat ini memiliki putra-putri yang nanti pada bulan Juni tahun 2022 berusia 6 tahun atau lebih, kami mengajak Bapak Ibu dan mengingatkan kembali bahwa SDIT Sultan Agung V akan membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2022-2023 yang sebentar lagi akan dibuka di sekolah kami dengan kuota terbatas. Silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri mendaftar di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oktober telah berakhir, Sula News kembali hadir. Bersama saya, Saja Rafika, yang akan hadir untuk membagikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di SDIT Sultan Agung V. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tim Sula News mencoba memberikan pertanyaan ke beberapa siswa mengenai peringatan hari tersebut. Yuk kita simak jawaban-jawaban lucu dari mereka. G 30 SPKI. Hey! Ulang tahun Nefahat. Ulang tahun Nefahat. Ulang tahun Nefahat. Dari pahlawan. Alhamdulillah. Abang buaya. Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila. Karena pada waktu itu para jenderal berhasil menggagalkan PKI untuk mengganti dasar negara. 5. Tuhan Yang Maha Esa. Yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia akan dipimpin oleh bintang kebersamaan dalam persaudaraan keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Berita kali ini diawali dengan kabar menggembirakan yang datang dari hasil lomba MAPSI tingkat kabupaten. Setelah beberapa waktu lalu, perwakilan SDIT Sula V menjadi juara umum dalam lomba MAPSI di tingkat kecamatan. Pada tanggal 6 Oktober 2021 kemarin, kita berhasil meraih juara 1 di 3 cabang lomba MAPSI tingkat kabupaten. Berikut siswa yang berhasil meraih juara. Wafa Syaira Anandia, juara 1 Tilawatil Quran Putri. Muammar Ghazali, juara 1 Hitobah Putra. Julian Jovani, juara 1 Sholat Putra. Selamat untuk para juara. Kami ucapkan terima kasih atas segala doa, kerja keras peserta dan pembimbing, serta semua pihak yang membantu. Ujian nasional resmi diganti menjadi asesmen nasional. Pada tahun ini, AN juga akan dilaksanakan di jenjang sekolah dasar, yaitu untuk siswa kelas 5. SDIT Sula V insya Allah siap melaksanakannya. Kegiatan ini diawali dengan proses simulasi guru, dilanjutkan dengan simulasi siswa, dan diakhiri gladi bersih siswa pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 2021. Insya Allah, AN akan dilaksanakan pada tanggal 15–18 November 2021. Mari kita doakan semoga anak-anak kita mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Siswa-siswi SDIT Sula V memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2021. Kegiatan ini diisi dengan tausiah untuk kelas 1, 2, dan 3 oleh Ustadz Halim, sedangkan kelas 4, 5, dan 6 oleh Ustadz Halim. Bagaimana memaknai Hari Santri? Mari simak wawancara kami bersama pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz H.M. Suhan, Ustadz Ali Mustajab, SAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yoyo Satro, reporter Sula News. Kali ini saya sudah bersama Ustadz Ali Mustajab. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz H.M. Suhan. Seperti diketahui, Pondok Pesantren Tahfidz H.M. Suhan adalah salah satu pondok pesantren yang diwakafkan oleh keluarga besar H.M. Suhan pada SDIT Sultan Agung V. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperingati Hari Santri, menurut Pak Yai, santri itu seperti apa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri, ya, kita ini masih dalam Hari Santri ya. Izinkan saya mengucapkan Hari Santri untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk bangsa Indonesia, dan umumnya kepada seluruh dunia. Selamat Hari Santri. Santri itu kalau saya sendiri itu bisa ditafsirkan ada kata-kata santri, sin, nun, ta, ro, ya. Sin itu adalah salikun ilal akhirah, mereka berjalan menuju akhirat. Jadi dia tiap harinya mengaji ilmu agama. Kemudian jadi sin adalah nun, nun nahibun anil masyayikh. Mereka lah pewaris para nabi, pewaris para ulama yang nantinya mereka menggantikan gurunya, ya, pewaris para gurunya yang nanti ketika sudah meninggal, santri-santri tersebut adalah penggantinya. Nahibun anil masyayikh. Kemudian ta itu adalah tarikun anil ma'asi. Mereka didaulat untuk meninggalkan maksiat, ya, karena memang ngajinya mereka itu adalah bab agama yang mana tahu hukumnya, ini boleh atau tidak, ini boleh dilakukan atau ini tidak boleh. Mereka harus menjadi pionir, pelopor untuk menerangkan ke lingkungan sekitar bahwa ini harus ditinggalkan seketika maksiat, ya kan? Rogibun fil ma'ruf ataupun fil khairat adalah mereka senang berbuat kebaikan, ya. Yang terakhir ya yarju ilallah mengharap apa dengan Allah, jadi ikhlas mereka mengerjakan sesuatu, apapun sesuatu mereka memang lillahi ta'ala. Itu adalah santri untuk kata-kata istilahnya santri, ya. Jadi menurut saya pribadi itu santri tidak hanya mereka yang mengaji di pondok pesantren saja, tetapi mereka yang mengikuti arahan dari kiainya, mengikuti arahan dari ustadz ketika ngaji di masjid, dan melaksanakan apa yang terkandung di dalam santri tersebut. Itulah kata-kata santri, ya, itu dalam arti luas. Kemudian dalam arti khusus, santri adalah yang memang yang mondok di pesantren, yang memang tiap harinya dari bangun tidur sampai tidur lagi ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu adalah yang begitu padatnya dengan kegiatan keagamaan seperti yang kita laksanakan di SDIT Sula ini. Kita ada namanya boarding dalam satu minggu, itu adalah dalam rangka menerapkan karakter walaupun istilahnya baru belajar lah, ya. Kemudian diharapkan ketika lulus nanti dari SDIT itu ya memang mereka sudah punya istilahnya bekal, oh pesantren seperti kayak ini ya, kegiatan seperti kayak ini ya. Nah itu ya dinamakan santri. Kalau orang itu kan punya pandangan kalau santri itu pasti di pondok, ya, terus nanti apa namanya outputnya pasti jadi ulama, jadi pemuka agama. Kalau menurut Pak Yai, peran santri di masa kini sama masa mendatang itu seperti apa? Ya, terima kasih. Santri itu tidak harus jadi ulama ataupun harus tidak jadi kiai, enggak. Jadi ilmu yang didapatkan di dalam pondok itu didaulat, ya, satu untuk dirinya sendiri, dua kalau bisa disebarkan ke lingkungan sekitar. Walaupun mereka istilahnya jadi tukang ojek, tukang sayur, tetapi kepribadian santri tersebut itu sudah ada di dalam hati, ya kan? tidak ada jalan sakti, dan itu memang cara mungkin ya, cara-cara Allah menyebarkan ilmu tidak hanya di kalangan pesantren saja. Jadi ada tukang sayur yang mahir dalam membaca kitab, ada tukang ojek yang hafal Al-Quran. Nah, jadi mereka tidak harus seperti itu kan? Nah, terima kasih Pak Yai, mohon maaf sudah meminta waktunya. Yang terakhir, ya mohon Pak Yai ngasih pesan-pesan untuk siswa-siswi SDIT Sultan Agung di HARI SANTRI. Ya, untuk anak-anak SDIT Sultan Agung V, bagi yang sudah lulus ataupun yang mau lulus, ketika ada niatan untuk pondok ya, untuk di pondok pesantren nanti, satu ingat, harus kerasa bagaimanapun keadaan kalian, bagaimanapun keadaan di pondok, peraturan di pondok, kegiatan di pondok yang sangat padat, itu jangan sampai berpindah ataupun boyong sebelum waktunya, karena kalian itu baru berproses. Mungkin ketika kalian berproses itu tidak tahu kegunaannya apa ataupun tujuannya apa. Nanti ketika kalian sudah lulus, kalian akan sadar, oh kegiatan seperti ini ya saya sudah dapatkan di pondok. Jadi membentuk karakter pribadi yang kuat, istilahnya tahan banting ya, istilah tahan banting. Ketika ada sesuatu masalah itu tidak gagap karena memang sudah dibekali di dunia pesantren. Kemudian untuk para wali murid ya Pak, untuk para wali murid ini ketika memang ada anak itu sudah niat untuk mondok, kemudian didukung oleh orang tua. Jadi saya pribadi berpesan, ketika anak sudah mau mondok, serahkan, pasrahkan semua pada Allah. Pasrahkan masalah maamnya, masalah kegiatannya, masalah apapun serahkan sama Allah. Ketika ada masalah-masalah itu di dalam pondok sudah ada pengasuh, ada pengurus yang menata, yang mengurus kegiatan di pondok. Jadi insya Allah ketika kita sudah memasrahkan semua pada Allah, anak kita di pondok pesantren ya, itu adalah merupakan invest kita di akhirat kelak ya. Jadi nanti ketika kadang orang tua itu mikir, anakku biasanya itu tidak suka makan nasi contoh, ataupun tidak bisa makan bareng-bareng. Nah, itu pasrahkan sama Allah. Biarkan mereka berproses, biarkan mereka belajar, insya Allah nanti akan sukses. Ketika kita ganduli, istilahnya batak seperti itu, malah nanti akan kasarannya itu tembus ke mata batin anak, jadi malah tidak kerasa. Nah, itu pesan dari saya pribadi. Terima kasih Pak Yai, demikian tadi wawancara kami dengan Ustadz Ali Mustajab, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz H.M. Suhan. Semoga wawancara ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kompetisi sains nasional jenjang sekolah dasar di Kota Jepara telah diumumkan pada hari Kamis 28 Oktober 2021. Alhamdulillah, Ananda Syailin Nikmah masuk 10 besar pada bidang IPA. Terima kasih sudah menyaksikan Sula News bulan ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Sula News di bulan depan. Dukung channel ini dengan like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di Sula News berikutnya. Terus patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.